Oke, selamat datang kembali di Hacky Family. Saya ingatkan kembali bahwa kalian bisa mengambil hadiahnya di sini ya. Dan untuk sekarang, di kali ini judulnya adalah Pernikahan Raja-Raja. Mari kita mulai sulapnya sekarang. Oke, kita mulai sulapnya. Jadi di dalam kartu ini ada beberapa kartu yang ingin menikah gitu kan ya. Nah, sekarang kita akan mencari siapa yang ingin menikah dan jodohnya siapa. Oke. Oke. Kita mulai. Ini adalah sulapnya. Caranya seperti ini. Kita ambil setengahnya begini. Kita pilih lagi lebih dalam. Lalu kita pilih 4 orang. Oke. Kita minta bantuan 4 kartu ini untuk mencari siapa aja di dalam tumpukan kartu ini yang ingin menikah ya. Oke, kita mulai. Sekarang kira-kira siapa yang ingin menikah duluan? Oke, 1, 2, 3, 4. Ya. Kita lihat. Wah, ternyata ini para raja yang ingin menikah ini ya. Oke, sekarang kita carikan pasangan dari para raja ini. Misalnya ini, 1, 2, 3, 4. Oke, ini 4 pasang, jadi 4. Dan ini anggap aja pasangan dari K ini. Kita taruh sini. Lalu sekarang adalah pasangan yang kedua. Sebenarnya kita bisa minta penonton untuk bilang stop gitu ya. Misalnya begini. Pak Dini, bilang stop Pak Dini. Stop, ya sudah, ini aja. Taruh sini. Lalu ini ditaruh sini. Oke, sekarang tinggal 2 lagi ya. Enaknya ini ditaruh gini aja, gini ya. Kita pilih lagi pasangan untuk kakak ini. Misalnya begini, Pak Tini bilang stop. Jangan lama-lama. Wah, parah. Nah, ini. Sekarang untuk kakak ini. Ayo bilang stop lagi. Stop. Stop sini. Oke. Sekarang kita lihat hasilnya. Mana ini caranya ini? Ini satunya mana ini? Raja satunya ini. Ini punya jodoh ini. Ini punya jodoh ini. Ini punya jodoh ini. Dan ini punya jodoh ini. Oke, sekarang kita lihat jodoh masing-masing ini. Nah, jadi mereka ini serasi semua. Itu adalah sulapnya ya. Oke, sekarang adalah rahasianya. Jadi pertama kita siapkan seperti ini ya. Urutannya juga ini hati, diamond atau kotak ini. Ini sekop, riting seperti ini. Lalu kita siapkan juga 4 kartu ngawur ya. Lalu kita susun seperti ini. Nikah di awal. Di sini, dan di sini. Oke, kita siapkan seperti ini.
Lalu kita taruh key yang di sini, itu di atas sini, di bawah sendiri ya. Kemudian ini taruh di atas sendiri ini. Lalu key dan greeting ini kita taruh di nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ini 6, ini 7. Nah, lalu ditaruh seperti ini. Sudah ya. Habis itu, ini kita taruh gini. Dan ini kita taruh di atasnya seperti ini. Nah, kalau udah didesain seperti ini, maka kita tinggal mainkan seperti tadi. Jadi kita ambil segini misalnya untuk taruh di sini. Lalu kita pecah tengahnya. Gini. Kita ambil begini. Oke. 1 2 3 4 ya. Ini adalah yang ngawur tadi. Lalu kita taruh di sini seperti ini. Sekarang ini sudah bisa kita mulai. Misalnya ini lagi gini. 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 1 2 3 4. Oke, kita lihat. Nah, ini kan. Di sini masih key dan di atas juga ada key seperti ini. Nah, ketika ini diginiin, ini yang pertama adalah 5 dulu. 1 2 3 4. Ya. Jadi 1 2 3 4 jumlah pesertanya yang ingin dijudukan. Kemudian ini adalah judulnya ini. Padahal K ini judulnya ada di sini, ya. Nah, seperti itu. Lalu yang K ini kita lihat di sini sudah ada key. Artinya kita tinggal mulai. Nah, ini mau berapa aja, ini monggo. Misalnya stop di sini, ini taruh sini, ini sudah terjudul dengan key. Sedangkan di bawah ini sudah key siap yang ini. Tetapi di bawah ini kan ada dua. Jadi kita atur sedemikian rupa bagaimana caranya agar key ini itu ada di atas ini. Kalau saya, entah kalian tekniknya seperti apa, kalau saya pakai jari clicking ini di sini satu gitu ya. Nah, ketika saya bagi begini, lalu saya taruh begini, ini sebenarnya saya ngasih di sini key-nya, dan ini adalah key seperti ini. Lalu saya taruh seperti ini. Nah, ini baru bisa dimulai lagi. Misalnya ini sebanyak mungkin mereka bilang stop misalnya. Ya sudah. Sekarang di sini. Nah, ini. Selanjutnya karena ini sudah begini, kita bisa mulai ini. Lalu begini. Nah, ketika ini dibuka, kita sudah tahu bahwa ini adalah sama key. Ini adalah mana tadi ya? Ini sama, oh yang ini ya. Ini sama key gini. Ini sama key seperti ini. Dan ini sama key. Oke ya. Itu adalah rahasianya. Oke, itu adalah slope-nya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan komen ya. Sampai jumpa.